gue di sini Aung Channel. Oke guys, kali ini gue mau nonton yaitu Martin RTX on teman-teman yang 3D. Ini dia teman-teman, mari kita nonton saja Martin yang RTX on yang 3D teman-teman. Yuk kita nonton. Wah. Akhirnya kesampe juga makan chicken katsu. Chicken katsu. Wah, iya. Bahasa Jepang, teman. Eh, garamnya tumpah. Emang tumpah. Iya, terusin, tenang aja sih ya. Coba nanti kita lihat Martina gimana. Katanya tuh, kalau pamalinya kebanyakan, bisa ngundang pencabut nyawa. Pencabut nyawa? Wah, Martina HD banget, teman-teman. Ini kan tempatnya. Tinggi juga ya. Kamar berapa tadi? 1125. Oh, Martin emang lupa-lupa dikit ya, teman. Memang kebiasaannya Martin. Lupa-lupa. Ingat gue ya, kalau kata gue, cara buang pamali itu dengan mandi besar. Ah, ribet banget sih. Fine, gue mandi. Eh, jangan ditusuk sumpitnya kembuk nasi, itu pamali juga. Gimana? Oh, ini pesta Halloween sosuran itu ya? Bukanlah om, aku ini pencabut nyawa mau cari kamar 1125. Hah, bener kan pesta Halloween sosuran? Bagus kostumnya. Bentar, tak cariin permen sesame gula lo dulu ya. Kayaknya tak simpen di halaman belakang. Iya om. Artinya suaranya kocak banget tuan-tuan, lucu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Oh, ini yang penting. Gak boleh bunyiin bel lonceng di dalam rumah kalau pamali udah kebanyakan. Itu bisa buat pencabut nyawa datang seketika. Biar, lihat deh gue nunggu apa di kamar mandi. Ini punya siapa ya? Wah, Edian. Anjir. Wah, Martinnya lucu banget. Ngapain aku kesini ya? Cabut nyawa, Om. Martinnya main juga cungkit, teman-teman. Akhirnya. Juga cungkit apa-apa ya? 125. Bentar. Kayaknya gue dengar suara orang di depan pintu. Coba lu cek deh. Loh kok gua? Kan yang ngundang pamalnya lu. Tapi kan walinya. Tapi enggak gitu kan lu yang. Lu aja lah. Lu yang ngundang ya lu yang tanggung jawab lah. Iya, Bang, capek lah aku dikira pencabut nyawa bohongan tadi sama orang-orang di sini. Hah, di sini dibully. Di tempat aku juga dibully sama seniorku. Waduh. Gagal lah aku jadi pencabut nyawa. Sian banget si Martin ya, teman-teman ya. Itu kostum lu aja udah bagus banget. Udah kayak pencabut nyawa beneran. Serius, Bang. Serius? Sabit lu aja tajam banget. Udah kayak asli. Iyalah, Bang. Aku asal terus tiap hari. Tuh kan? Itu aja lu udah niat banget. Apalagi sih? Martin lucu, teman-teman ya. Terima aduh. Ya, Bang. Sekarang udah lebih pede lah aku untuk ngambil nyawa di kamar 1125. Nah, gitu dong. Gimana? Cahaya maut. Oh, kesini mau ngambil. Dikirain mau ngambil nyawa si In yang warna merah ya, teman-teman. Semprot nyamuk. Aku lagi yang direpotin untuk ambil nyawa nyamuknya. Oh, jadi bukan karena pamali, eh? Bos, apa itu tahayul itu? Jangan asal ngomong, Bang. Oke, teman-teman, sudah habis. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian hari ini dulu video gue hari ini ya. Mungkin sedikit, cuma sebentar. Maafin lah ya. Oke? Sekian video gue hari ini. Jangan lupa di subscribe dan like. Bunyikan lonceng notifikasinya. Agar kalian tahu gue upload video baru. Dan, ya. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Yang paling penting, subscribe karena subscribe itu gratis. See you guys, bye-bye.